Sini Pak. Pak boleh Pak sini Pak. Anti korupsi yang selalu diperhatikan dan hari ini kita bertemu dengan para tokohnya seniman dan kreator kita. Terima kasih. Dan kami mendapat nasihat-nasihat dan doa-doa lalu disuguhi masakan khas yang dimasak dan diramu sambelnya oleh Mama Ipet sendiri dan itu terasa memberi rasa tentang kesungguhan dan mendalamnya dukungan ini untuk selalu bersama-sama berjuang bagi Indonesia. Terima kasih kepada saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Ini apa? Teman lama banget. Dan apa teman-teman seide cukup lama ya kita berusaha untuk ketemu ngobrol cuma rasanya berat dan susah sekali tapi di ujung-ujungnya kita akhirnya apa berhasil datang ke sini gitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan kita menerima welcome banget selain dan selain itu semua bahwa dengan syarat kita ngasih ada satu ide yang kita kasih nama Revolusi Cinta itu ada beberapa poin yang kita slang dan slangers minta niscaya nanti menang sebagai presiden. Amin. Bisa dijalanin jadi ya, hari ini kita deklarasi bahwa slang mendukung Terima kasih Ganjar Pak Mahfud. Bismillah. Jadi sebelum deklarasi ini kita udah siap-siap lagu karena lagu adalah bahasanya kita sehari-hari, bahasanya slang berkomunikasi, bahasanya slang untuk melakukan aksi itu selalu lewat lagu dulu. Lagu itu adalah penyemangat. Jadi dengan kita bikin lagu baru, ngerekam lagu, bikin musik, itu ada energi yang mendorong kita semakin yakin bahwa kita harus menyatakan diri dan hari ini kita bisa mulai di Jalan Potlot bahwa slang mendeklarasikan bahwa kita dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan lagu itu Salam Peta. Terima kasih bersama teman-teman.
ini serem banget. Sampai detik ini kita masih konsisten dari tahun 98 sampai sekarang kita memperjuangkan demokrasi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mudah banget kita kalau memilih presiden saat ini. Dengan melihat kejadian-kejadian kemarin, sebenarnya udah mudah buat memilih siapa yang harus dipilih sebenarnya. Jadi saat ini, kalau dari saya pribadi, harapan tuh gak boleh hilang. Kita taruh harapan ke Ganjar dan Mahfud untuk berkembang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Soalnya tadi banyak yang nanya, ini komisaris kok ada di sini? Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Dan untuk menghormati aturan yang ada, nilai-nilai etika. Jadi per hari Jumat kemarin jam 5 sore saya sudah melayangkan surat pengunduran diri dari ini perjuangan, ini bagian dari perjuangan kita. Kita selalu ditanya, sudah kemarin yang mulai ada rencana untuk apa pilpres, mau nanya dukung siapa? Yang pasti kita tidak akan pernah berubah sejak 2014 sampai sekarang. Bahwa kita yang pertama adalah cita-cita reformasi harus terus berjalan, kolusi, nepotisme, korupsi harus dihentikan. Terus yang kedua kita harus menjaga demokrasi. Dan menurut kami yang paling tepat untuk menjalankan itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya, satu lagi yang saya mau tambahkan adalah ini. Mungkin di luar sana banyak kita dengar orang yang mau bersuara tapi tidak berani bersuara gitu ya, dengan berbagai macam alasan. Jadi deklarasi selain kenapa kita harus deklarasi dan memanggil teman-teman wartawan, ini tujuannya untuk kita sebagai corong untuk silent majority, bahwa di luar sana banyak sekali yang mendukung dan yang menghargai. Terima kasih wartawan. Ya, besok mau tebak. Ya, kan dong.